Pemirsa, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah bersama dengan Ketua TPPKK Muaro Jambi Faradila Zahara menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-77 di lapangan Korem Kota Jambi. Berikut liputannya untuk Anda. Bertempat di lapangan upacara Korem 042 Garuda Putih Kota Jambi, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah bersama dengan Ketua TPPKK Muaro Jambi Faradila Zahara, Ketua DPRD Muaro Jambi Yuli Setia Bakti, dan pejabat pemerintah Muaro Jambi lainnya tampak menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-77 di lapangan Korem Jambi. Pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-77 ini, sebagai inspektur upacara, dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris. Dan sekaligus membacakan sambutan dari Panglima Andika Perkasa, mengatakan bahwa dimanapun prajurit berada, diharapkan untuk terus menumbuhkan kepercayaan di tengah masyarakat. Karena dari survei LSI bahwa TNI mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, yakni mencapai 95%. Novia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.